Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billah, bismillah, alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa, mawala, la wa la illa Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Dimanapun anda berada Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala bertemu kembali dalam program acara Hikmah Kamilah Memperindah Nafsani dan Rohani bersama saya Muhammad Iqbal dan ada Pak Misbah selaku pengasuh Pondok Pesantren Hikmah Kamilah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang berjudul Pasti Hidupnya Enak Pak Iya. Yeah. Yang akan mm. disampaikan oleh beliau kepadanya saya persilakan. Iya. Yeah. <coughs> siapapun orang kan hidup pengen pengennya enak. pengennya enak Iya pengen pengen aku ingin menang aku ingin tenang aku ingin senang jadi biasanya aku ingin senang ya aku senang. ingin okay. senang aku ingin menang aku ingin tenang biasanya kayak gitu aku ingin senang dalam artian kan berarti itu enak, enak. apa istilahnya e, sukses? Gitu, <tuh> itu kehidupan memang ternyata seperti itu, Ustaz. ya. Paling tidak, kalau kita ingin e, sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran, kita ingin bisa hidupnya enak, ya. Kita harus berpegang teguh dengan Al-Quran. <tuh> Salah satu ayat di dalam Al-Quran, yakni: ayat 97 surah An-Nahl menjelaskan A'udzubillahi minasyaitonir rajim man 'amila min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun man barangsiapa amilah betul-betul beramal solihan amal yang soleh ming dari laki-laki aungsa atau perempuan wa huwa mu'minun dia dalam kondisi beriman jadi dia betul-betul beramal soleh, kondisinya beriman. Apa jaminannya? Jaminannya, jaminannya falanuh iyan nahu. Kata Allah, falanuh iyan nahu maka kami betul-betul akan memberikan kehidupan kepadanya, hayatan dengan kehidupan tayibatan yang enak. Tayyibatan yang enak, walana jizian na'um, dan kami betul-betul akan membalas mereka. Ajrohum pahala mereka, biasa nima dengan yang lebih bagus, kanu keberadaan mereka, ya malun beramal. Jadi, dalam bahasa falanuhiyan na'u hayatang toyiba, Allah akan memberikan kehidupan yang enak, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang serba segar, menyenangkan, keadaan yang lega. Itu kata tayyibah, maknanya banyak. Makanya nanti ada ada tafsir, ada tafsirnya di dalam halaman 426 insya Allah nanti akan dijelaskan. Jadi barang siapa beramal, amal yang soleh dari laki-laki atau perempuan, dia dalam kondisi mukmin. Berarti syarat amal soleh itu harus mukmin dulu. Mumin. Nah, orangnya enggak ahli iman amal soleh lah haba amang suruh Ustaz. Okay. Haba amang suruh seperti debu ditaburkan. Itu ini kalau beramal bagus, beramal soleh tidak dasar tidak dasar iman. Jadi disyaratkan disyaratkan orang itu akan mendapatkan kehidupan yang enak dari Allah dia laki-laki atau perempuan beramal soleh dasarnya harus iman artinya dia menjadi mu'min dulu. Falanuh ya nahu <tido> haya tang <tido> toyibah wal haya tu toyibatu fit dunya fit taufiki lito ati wa riskil halali wahiyah fil kubri birohati wah fil kubri birohati minan nakadi di watabi wah fil jannati binna imil muqimi aswiy halaman 426 al Jusani di Tafsir Shawi, 400 halaman 426 Jusani ini menafsirkan kata Taibah wal hayatut ta itu itu apa wal hayatut itu hayatut kehidupan yang taibah ini kehidupan yang enak ini di dunia di dalam dunia bitaufiki mendapatkan kekuatan Taufik itu artinya hol kuku menciptakan hole kuku itu menciptakan kemampuan untuk taat kepada Allah itu Taufik nah Taufik ini berarti lahirnya setelah mendapatkan Hidayah karena Taufik tadi hole kuku mampu apa menciptakan untuk kemampuan dalam menjalani taat Berarti setelah hidayah. Nah, berarti bahasa wabillahi taufikhi wal hidayah itu enggak sesuai Bu Ustaz. Oh, yeah. Mestinya wabillahi hidayah tu ataufiku taufik. gitu loh. Ini kalau menurut disiplin ilmu wadok itu mestinya wabillahi hil hidayah tu ataufiku. Taufik. Setelah orang itu mendapatkan hidayah baru mendapatkan taufik. taufik. Itu berarti sudah menyala ya kan? ilmu Wado tentunya posisinya kan berarti hidayah dulu hidayah itu adalah adalah latu petunjuk alamayusilu ilal matrub segala sesuatu yang menjadikan uh, petunjuk sampai pada tujuan pada maksudnya itu dinamakan hidayah, hidayah. berarti kan hidayah dulu petunjuk dulu baru taufik. yang namanya taufik karena taufik di sini berarti hol kudut itu E, menciptakan kemampuan untuk taat makanya fal hayatu thayyibatu fid dunya bitaufiqi sebab mendapatkan taufik kemampuan untuk melakukan ditaati taat itu makna al hayatu thayyibah atau warizkil halal jadi hayatut thayyibah itu ada kemampuan untuk melakukan taat kepada Allah dan mendapatkan rezeki yang halal Oh, itu itu di kehidupan dunia. Lah kalau hayatan thayyibah, eh, hayatan thayyibah di dalam kubur bagaimana? Wa fil qabri birrahati. Di dalam kubur itu hati keadaannya lega, enak, segar, menyenangkan, minan dari susah, payah, sulit, wa juga sama artinya an dengan al nakal itu artinya sama. Kemudian kalau hayatan toyiba di surga, hayatan toyiba di surga itu afil jannati bin naimi dengan kesenangan, kenikmatan hidup al mukim yang tetap. Jadi hayatan toyibah di sini ketika kita hidup di dunia mendapatkan apa keadaan lega, enak, segar, menyenangkan, rezekinya banyak, halal, barokah gitu loh. Itu yang disebut hayatan thayyibah ketika kita di dihidup di eh, ketika kita hidup di dunia ini. Nah, ketika di akhirat ya kita eh, apa? tidak tidak mengalami kesusahan. Ketika di akhirat ini kita tidak mengalami eh, ketika di alam kubur ya. Ketika di alam kubur agoha Jadi eh, tidak tidak mengalami kesulitan bahkan kita hidupnya enak di dikubur di surga nanti kesenangan kenikmatan hidup yang senantiasa akan apa kita jalani <coughs> itu dari dari pemahaman yang ada di dalam tafsir sawi <coughs> hayatan thayyibah fid dunya hayatan thayyibah fil qabri dan hayatan thayyibah fil jannati nah, kita kan lagi menjalani di dunia <coughs> di dunia ini Sebetulnya ya kalau kita konsepnya mau menggunakan konsep ini falanuhian nahu ya nggak ada lain, kita harus senantiasa berbuat baik. Walaupun rizki, mohon maaf, rizki itu bukan bukan karena ahli taatnya, ustaz. Banyak ya. orang yang ahli taat tapi miskin, ya, banyak sekali. Tapi orang yang ahli maksiat malah justru sukses. sukses. Itu bukan karena itu, memang ya. kekayaan, harta, dunia yang bersifat panah itu hak Allah. Wallahu yabsutu rizqo lima yasha wa yaqdir. Jelas sekali. Allah Allah Ta'ala yang melapangkan aris tentang rizki liman diberikan kepada orang yang yasau yang dia kehendaki wayaktir dan menyempitkannya jadi lapang dan sempitnya rizki itu bukan karena amal baik bukan bukan karena amal baik bukan karena apa Solehnya bukan. Tapi di ayat ini menjelaskan ketika orang itu beramal soleh, baik laki-laki, perempuan, dia dalam kondisi beriman, itu konsekuensinya. Konsekuensinya akan mendapatkan kehidupan yang nyaman, kehidupan yang enak. Karena apa? Orang ketika mukmin itu lega hatinya. Hatinya itu lega lah kalau orang hatinya legowo. Hatinya legowo itu ya cari rizki gampang oh. nggak ada beban sih. Okay. Itu logikanya saja sudah kayak gitu. Nah mengenai eh, rizki diatur oleh Allah itu memang hak Allah. Kita tidak akan mendapatkan rizki kalau memang Allah Taala tidak akan memberikan. Kan tadi ayatnya jelas, Allah Taala yang melapangkan rizki dan menyempitkan, menyempitkannya diberikan kepada orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Nah, ketika kita memang betul-betul eh, apa dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan rizkul halal di dunia, ya insya Allah kita tahu jalannya sesuai dengan apa yang di yang diajarkan oleh Al Quran man amilah solihah mingda kerin awung tawa wa mu minung falanuh yan nahu hayatang taiba walana walana jizian nagum najrohum biasa nimakanu ya malun ini ada ada konsekuensi ketika orang beramal soleh dalam kondisi mukmin itu ada dua konsekuensi pertama akan mendapatkan kehidupan yang toyibah yang enak yang nyaman dan walana makanu ya Allah Ta'ala akan membalas pahalanya lebih baik dibandingkan apa yang diamalkan oleh mereka jadi ayat ini dalam dua kodiyahnya kodiyah yang pertama ya Kodiah yang pertama mana Ini kodiah yang pertama. Ini kalau dalam ilmu mantik disebut kodiahnya kodiah syartiyah. Syarat kita hidupnya enak dalam judul tadi syarat pasti hidupnya enak ketika apa dia mau beramal soleh dan beriman. Itu yang pertama. Yang kedua syarat orang itu mendapatkan pahala yang lebih baik daripada amal perbuatannya dari Allah Subhanahu wa taala apa? Amal soleh dia beriman. Jadi dua kesimpulan. Orang yang beramal soleh dalam kondisi mukmin jaminan dari Allah mendapatkan kehidupan yang enak, pasti hidupnya enak. Dan yang kedua, orang yang beramal soleh ya pasti akan diberi pahala lebih baik dibandingkan amal perbuatannya karena satu per, satu perbuatan bagus satu perbuatan baik ya satu perbuatan baik bandingannya 10 nah jadi di situ ketika kita berbuat baik satu maka kita akan mendapatkan 10 pahala jadi Tema pasti hidupnya enak dari man amila solihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyanahu hayatan thayyibah. Insyaallah kita ketika betul-betul beramal, beramal soleh dan kita sebagai mukmin, maka falanuhyanahu hayatan thayyibah Allah akan memberikan kehidupan kepada kita dengan kehidupan yang enak hayatan thayyibah. Saya kira cukup Ustaz. Ya, terima kasih Pak Gey, atas penjelasannya. Demikian uh, penjelasan mengenai tema yang berjudul Pasti Hidupnya Enak. Bertemu kembali dalam program acara Hikmah Kamilah Memperindah Nafsani dan Rohani pada kesempatan selanjutnya. Saya dan Pak Misbah pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.